puan, kalau puan berada di tempat yang benar, yakin Allah bersama puan. Kalau puan yakin puan tak buat apa-apa, yakin Allah bersama dengan puan. Itu penting tu. Itu poin paling penting. Allah bersama dengan orang yang benar. Allah tidak akan pinggirkan orang yang benar. Allah tak akan sisihkan orang yang berada di jalan yang benar. So puan jangan risau kalau orang kata puan macam-macam. Apa yang saya nak cadangkan, kalau puan rasa puan privacy puan tergugat, puan tak dapat nak uruskan kehidupan puan dengan baik sebab terganggu, blok saja nombor tu. Blok saja, senang cerita blok. Kan hidup kita sukarnya kita nak fahamkan semua orang. Puan rasa saya ada madrasah, saya berada di tempat di mana orang suka saya ke? Tak semestinya. Walaupun saya ada madrasah, saya bangunkan orang baca Quran, saya bangunkan anak-anak untuk solat, saya bangunkan mereka menjadi anak bangsa yang merdeka, yang tak dijajah dengan seks, dengan judinya, dengan araknya, dengan rokoknya. Tapi tetap orang pandang kita dengan benci. Tetap orang pandang kita dengan 1001 pandangan yang menyakitkan. Tapi apa kita boleh buat? Kita ignore. Buat tak tahu. Kita ada Allah. Kalau puan tak sekuat itu, maka puan blok saja nombor tu. Macam kami juga bila buat live, macam-macam orang masuk. Fitnahnya, kutuknya, kan? Dia cakap macam-macam tapi dia pakai fake account. Dia kutuk kita macam-macam, kau-kau dia kutuk. Kalau kita kuat, kita rasa tak menjejaskan live kita, kita biarkan. Tapi kalau menjejaskan, kita blok. Itu je lah. Nampak tak? Untuk elakkan orang lain terfikir benda yang salah. So, tiba-tiba masuk kat komen, Pak Arif ni kaki perempuan, kaki melanggan pelacur. Cakap debu-debu tapi langgan pelacur. Orang lain yang mau masuk dalam live ni mungkin nak kita fikir, betul ke? Jadi kita tak nak orang berfikir cara negatif. Dia serang tu mesti ada sebab. Biarkan. Jadi apa kita nak buat? Jangan serang dia balik. Biarkan. Dia rasa bahagia serang orang. Biarkan. Sebab dunia ni sangat sementar. Follow-follow Pak Arif yang bersama Pak Arif semalam dalam seminar online, saya dah bagi tahu dah. Kalau hidup kita 60 tahun, bermakna kita hanya hidup selama 1.5 jam saja. Hidup kita hanya sekitar 1.5 jam mengikut kiraan akhirat. Yang kita kata umur 60 tahun tu lama tu, hanya 1.5 jam mengikut kiraan akhirat. Dengan 1.5 jam tu, berbaloikah kita korbankan akhirat kita? Berbaloikah kita korbankan peluang ke syurga Allah? Dengan kita sebarkan kebencian, kita sebarkan fitnah? Maka kalau ada orang seperti itu ke atas hidup kita, kita benar-benar ikut jejak Nabi, jejak Rasul, perjalanan Nabi. Biarkan, ignore, blok nombor tu. Blok dia daripada dia masuk dalam hidup kita. Blokkan. Blok. Kemudian buat amalan. Puan, buat amal puan. Buat amal. Perbanyakkan istighfar ya puan. Astaghfirullahalazim. 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 Nak pendek, nak panjang. Yang penting istighfar jalan puan. Allah takdirkan nanti, Allah hantar rezeki yang tak sangka-sangka, perbanyakkan istighfar. Benda yang sangat senang, tak perlu nak ambil sembahyang, tak perlu ada sejadah, tak perlu nak cari tempat yang terbaik. Di mana-mana istighfar berjalan, di mana-mana perbanyakkan istighfar. And puan akan jauh lebih tenang, sebab Allah akan tarik keresahan, kegelisahan dalam diri kita dengan beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ke faham? InsyaAllah, di madrasah kami ajar pelajar istighfar. Jangan jadi hafiz 30 juzuk tapi kosong. Nampak tak? Kita nak mereka ada isi. Perjalanan untuk ambil 30 juzuk tu ada zikirnya, ada doanya, ada amalannya, ada ibadah sunahnya, ada ibadah sunatnya. Di saat mereka buat yang wajib, yang sunnah, yang sunat juga dijalankan bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Мире не осталось искренних чувств.